Mujago, jawab teka-tekiku, Noel. Nantang lu ya. Apa? Burung-burung apa yang suka beli mobil? Burung apa ya? Tahu tidak, Noel? Tunggu, Rifan. Noel. Apa ya? Hati tahu, Rifan. Burung beli bis dia, Noel. Noel tidak bisa jawab. Atau lagi mana, Rifan? Apa, Noel? Burung apa yang tidak mau beli mobil, Rifan? Apa? Rifan. Tidak tahu, Noel. Burung gagak, Rifan. Kalau ditanya mau beli mobil tidak? Jawabannya enggak. Noel, Rifan, teka-teki tidak pernah keluar di soal ulangan. Terus, Christine. Memangnya kenapa, Christine? Lebih baik kamu pertanyakan pelajaran, Noel, Rifan. Betul itu, Christine. Teka-teki. Teka-teki apa? Tidak ada gunanya. Kamu dulu kayak ada gunanya aja. Nah, presiden Indonesia pertama siapa? Bapak Jokowi, Christine. Huh? Itu presiden sekarang, Noel. Yang pertama siapa? Itu bukan yang pertama, Noel. Saya tidak tahu, Christine. Masa kamu tidak tahu, Noel, presiden pertama? Yang berproklamasi, Noel. Iya, siapa ya, Julio? Habibie, Noel. Astaga, Julio, Julio. Suatu Julio, begitu saja tidak tahu. Rifan. So, salah besar suara lagi. Salah, Kak Christine. Salah, no. Siapa dan Christine? Siapa gambar di uang 100.000 dan Noel? Soekarno, Christine. Kalau itu Soekarno, Christine. Siapa yang tidak tahu itu, Christine? Kasih pertanyaan gampang. Siapa dan presiden pertama di Indonesia? Itu pertanyaan susah, loh. Kita orang tidak tahu. Iya, Christine. Kita orang tidak tahu. Yang didoi 100.000 tadi siapa? Soekarno, Christine. Itu gampang. Memang kamu orang laki-laki mata duitan. Apa lagi mata duitan? Presiden yang pertama di Indonesia. So, dia itu yang di uang 100.000. Soekarno, Christine. Tahu, bilang-bilang perempuan matre. Padahal kamu sendiri laki-laki yang hafal-hafal uang. Torang hafal-hafal uang, Christine. Karena memang torang laki-laki untuk cari uang. Iya, Christine. Kamu perempuan yang kasih habis. Makanya kamu hafal semua, Christine. Siapa gambar-gambarnya? Kamu yang cuma tahu uang, tapi tidak tahu siapa di dalamnya. Jadi siapa yang matre, Christine? Kamulah. Yang matre laki-laki yang pakai uang kamu. Betul itu, Rifan. Hei, malas sama pancing. Kenapa kau pincin? Selama Bapak Cun dan kamu, Fano, itu nambah dapat apa? Kenapa sejadi saya yang salah dan pincin? Jadi kamu bilang ini ikan yang pakai masker. Sampai dia mau makan umpan. Bisa jadi, pincin. Kalau orang belum tahu PPKM, so selesai. Alasan saya itu, Fano. Jadi kamu kasih salah saya, pincin? Memang buktinya kok, tidak nambah dapat Bapak Cun dan kamu. Selalu saja saya yang salah. Maju pulang.
Nanti torang suruh mamanya torang beli saja supaya ada ikan di rumah. Iya, beli lebih cepat. Ternyata kamu ini pintar juga, Noel. Iya, saya baru tahu. Makanya kamu jangan terlalu banyak main handphone. Heh, tuh saya ditanya-tanya. Pengen tanya dorong juga, dorong dapat. Bab pancing dengan Fano, bajerat dengan Fano. Pasti tiada didapat. Yang bagi tuh kamu. Hei, Christine, saya sudah sabar pancing dengan Fano. Iya, Christine, tidak mau ada didapat, oh. Apa kamu bilang, Noel? Sendalmu saja kayak sendalnya biru sableng. Baru mau bilang-bilang orang tidak dapat ikan. Iya, yang penting tahu seberusahaan, Noel, supaya orang tuanya turun tebeli ikan lagi. Buktinya apa, Fano? Tidak tahu kamu dapat. Semua tergantung rezeki, Noel. Jangan berpaksa. Ayo pinjain. Kamu itu yang berpaksa. Dari bulan lalu bapak pancing, tidak dapat-dapat ikan.